bagaimana kita mampu membinakan rumah setiap hari. Setiap hari, binakan satu rumah. Dan rumah itu di syurga, bukan di dunia. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang solat tatawur, yakni sunnah, setiap hari 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa Taala akan binakan untuknya satu rumah di dalam syurga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sejumlahnya 12 rakaat. Semuanya sunnah, bukan fardu. Tetapi bahalannya akan membinakan satu rumah di dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Dan ketahuilah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, rumah di dalam syurga tidak boleh dibayan bagaimana cantiknya, besarnya dan kehebatannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menceritakan kepada kita sifat-sifat rumah dan bilik di dalam syurga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bilik di dalam syurga yang dalam boleh melihat yang di luar, dan yang di luar bilik itu boleh melihat sehingga dalam bilik itu. Dan seorang muslim yang paling kecil rumahnya di dalam syurga, atau yang paling rendah rumahnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala, adalah satu muslim yang mana rumahnya dibuat oleh satu mutiara saja. Satu mutiara besar, luar biasa, dibentukkan seperti satu rumah. Bilik-bilik yang dalam rumah itu dan pintu-pintu yang ada di dalam rumah dibuat oleh mutiara tersebut. Ini orang paling miskin di dalam syurga. Bagaimana keadaan orang yang lagi mulia dari badannya? Maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, setiap hari kita boleh binakan rumah di dalam syurga. Haruslah kita beristiqamah dan melakukan sunnatul rawatib. Sunnatul rawatib iaitu yang disebut di dalam hadis Rasulullah SAW tadi, iaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini dipanggil oleh ulama ar-rawatib. Begitu juga ada satu amalan yang kita boleh membinakan satu rumah setiap hari juga, yaitu solat sunnatul duha. Barang siapa yang melakukan solat sunnatul duha 12 rakaat setiap hari, maka Allah Subhanahu wa Taala akan membinakan kepadanya atau untuknya satu rumah di dalam syurga. Allahumma irzuqna al-istiqamah. Dan dalam hadis tersebut ada khabar gembira, yaitu orang yang beristiqamah melakukan 12 rakaat sunnah sebelum solat dan selepasnya, iaitu akan meninggal di dalam husnul khatimah insyaAllah. Kerana Rasulullah SAW telah memberi khabar gembira, dia akan dapatkan satu rumah di dalam syurga. Dan itu maknanya, dia akan meninggal di dalam husnul khatimah dan akan dapat masuk di dalam syurga Allah. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yudkhilana al-jannah wa an yu'idana minal nar. Amin ya Rabbal Alamin. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.